chef ni tidak apa tak patah fokus nak menyibuk time aku nak masak. Tapi dia dah menyibuk dia, dia pandai sangat masak. Dia tak patah aku dia pergi pada masak dapur ni. Oh ya awal lah tu hari ni. Alamak. Ha, hello. Pucuk di TikTok ulang mendatang tu. Lah, saya ingat chef tak muncul-muncul. Bukannya aku menyemak je kat dapur ni. Okey. Ya, so, saya sebab sebenarnya yang masak menu-menu ni abang nak ke dapur ni saya pada masak. Okey, yang ni Datuk tahu tak apa? Apa yang dia akan buat dengan barang tu? So bila saya masuk saya tengok kat pintu tu dia dah muka dia blur lah. Tapi macam ni sama dia takkan tunjuk muka dia tu blur dia. Kita nak masak bubur kot. Ini bubur. Datuk punya bubur. Okey. Datuk buat. Senjata dia lah pujuk Melayu tolong lah. Cik Aini you tahu lah tak pandai masak. Cik lah buat dessert ni. Sorry Boboi tak tahu. Tak apalah saya masak. Chef Aini tak pandai masak Chef. Sebab pandai cakap pada Chef. Macam mana Chef? Macam mana caranya? Okay so hari ni apa nak masakan ni Chef? Kita buat sago gula Melaka. Memang special. Menu ni daripada mana tu Chef? Sago gula Melaka ni memang kita create orang lama-lama pun dah makan. Tapi ada setengah tempat dia bubur susu cair. Dia makan dengan gula Melaka. Okey. Macam-macam ada yang letak aiskrim, ada yang letak tapai, macam-macam apalah. Tapi kita buat ni khusus kepada mereka-mereka yang baru nak berjejak dalam masakan. Nak menggalakkan dia orang memasak daripada makan kat luar. Ya, sama-sama kita buat pop-up lah gosip-gosip semasa. So hari ni kita nak masak menu masakannya sago gula Melaka. Gula Melaka saja. Dah masak. Dah masak sagunya. So bila masuk kita dah kenyal-kenyalkan letak dalam chiller. Supaya dia sejuk dan beku. So senang kita nak keluarkan dia. Ini bukan susu ya. Makcik-makcik kalung-kalung ini santan. Santan yang saya perah tadi tu. Perah bukan yang Datuk perah tadi. Kita tongging kan ya. Comel-comel Datuk. Nampak. Dah siap macam tu. Santan ni kita just sedikit je. Tadi saya dah masak je sedikit, dia tak boleh panas sangat. Sebab dessert ni orang makan sejuk-sejuk tu. Dia kalau macam Chinese dia ada red bean warm. Dessert dia. Dia makan suam-suam macam tu kacang dia kan. So alright. So yang ni gula kabur yang telah dicairkan. Tengok dia punya colour nampak. Gula kabur. Ini gula kabung dia. Nampak dia punya colour. Sebab tu saya suka gula kabung ni. Dia punya colour dengan dia punya likat dia tu. Bagi saya rasa sikit. Kita nak cari sikit-sikit. Sebab biasanya saya makan gula merah je. Gula merah ataupun gula Melaka tu kan? Memang dia rasa macam pahit-pahit manis. Manis lemak kan? Ya, lemak. Memang sedap. So yang ni kita akan tuang. Tuang dia biar dia maju. Menjejer dia. Dia punya pekat tu kan. Kalau kita gula merah, dia punya warna tu tak macam tak menarik macam tu, dia tak gelap. Ni ya kalau kita tengok semua, kalau Kak Long tengok ini bukan kita taruh sirap ya. Ini warna kehitaman. Nampak. Dah boleh lihat dah. Tadi tak boleh tonton dia sangatlah. Tertongging pula dia. So nampak ni santan dia tu. Santan taruh sikit. Santan ni. Tengok lemak-lemak dia kan. Itu Datuk saya ada satu lagi special. So kita terus letak aiskrim. With vanilla aiskrim. With vanilla aiskrim. Right. Dah pun siap. Ada lagi. Oi, memang kau chef ni chef. Right. Kalau saya satu makan tak kuasa nak taruh nak apa berry ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, kita dah siap buat. Menu hari ni yang kita dah buat. Okey, tak apalah chef. Hari ni kena suruh Datuk rasa ni. Rasa. Tak payah disuruhlah chef. Kena suruh saya rasa sendiri. Kita makan gula sudu kita tak nikmat. Kita tengok. Kuah-kuahnya. Tengok ni. Kita tengok. Tengok empuk dia punya ni. Empuknya. Dengan lemak-lemak kita rasa ya. Bila dah siap tu pula rasa tu. Sedapnya. Memang sedap. Terbaik. Datuk memang kalau buat makan super. Tapi kalau Datuk buat tak nak buat tu. Chef, saya ni chef, tangan saya ni lembut, beku. Tak kuasa saya nak masak chef. Dahlah chef, saya ni cukup kutuk-kutuk saya. Okeylah. Kepada anda semua penonton, abang masuk dapur. Jangan lupa mencuba resipi ni dan jumpa lagi ke episode akan datang. Ingat abang, ingat chef Saiful dan juga Datuk Alif Syukri. Bersama kita dalam rancangan abang masuk dapur. Jumpa lagi. Bye-bye. I love you. Ha. Chef. Memang hebat. Chef hebat. Yes. Chef memang hebat.
program masakan nombor 1. Ah, sabar. Hai. Sabar. Eh, cakap dengan aku sekejap. Abang-abang. Muncaran kami. Program Abang. Masuk dapur. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.